Kucing adalah hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Kucing hewan kecil yang imut dan suka diajak bermain. Tapi kenapa kucing suka menggigit pemiliknya? Namun perlu diketahui bahwa tidak semua gigitan kucing memiliki arti yang sama. Berikut penyebab kucing suka menggigit pemiliknya. Ingin bermain. Dengan cara berguling-guling, menggosokkan kepalanya ke kaki dan menjilati tubuh kita, serta menggigit. Demikian ekspresi kucing mengajak pemiliknya untuk bermain. Secara otomatis, pemilik kucing akan memberikan perhatian kepadanya, karena kucing tidak bisa menyampaikan ajakan untuk bermain. Baru tumbuh gigi. Gigi anak kucing akan tumbuh di usia 10 minggu, dan di usia 6 bulan berikutnya, mulai masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan ini, mereka menguji giginya pada segala hal apapun yang bisa digigit, termasuk anggota tubuh kita. Kesehatannya menurun. Bersifat defensif, mempertahankan dirinya bila ada yang mendekat atau menyentuhnya. Dan berusaha menyerangnya atau menggigit bila ada yang dirasa bagian tubuhnya sakit. Merasa takut. Kucing paling suka untuk diajak bermain, tapi pada saat tertentu, kadang sifat pemarahnya keluar dan tidak ingin diganggu. Sifat ini memberitahukan pada kita untuk berhenti berinteraksi dengannya. Pada saat kucing merasa ketakutan, jangan coba-coba untuk menyentuhnya. Dia bisa menggigit. Sedang bahagia. Bila kucing mendekati kita dengan menjilati bagian tubuh kita dan sesekali sedikit menggigit, ini pertanda kucing sangat sayang kepada pemiliknya.